Sobat Paris TV, kembali lagi ya di channel Paris TV. Ya, buat sahabat semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk support terus channel ini, karena kan channel ini akan menyajikan kabar-kabar dan berita-berita terbaru dari artis Indonesia. Ya, buat sahabat semua, silahkan untuk dukung channel ini dengan cara di subscribe dan jangan lupa untuk diaktifkan loncengnya supaya tidak ketinggalan kabar terbaru ya dari seluruh artis Indonesia. Oke sahabat semua, kabar terbaru dari Anna Jobling dan juga Marquin. Ya, hari ini di akhir pekan yang penuh dengan kebahagiaan, Anna Jobling dan Marquin lagi tidak bersama. Ya, ternyata hari ini Anna Jobling lagi pergi liburan. Lihat dalam Insta Story terbarunya, Anna Jobling lagi berada di sebuah pantai yang sangat indah. Ya, pantai yang sangat indah tersebut terlihat Anna Jobling lagi berlibur bersama keluarga tercinta. Lantas di saat Anna Jobling live tadi, Marquin mengomentari dan komentar tersebut bertanya di mana aja. Wow, sepertinya Marquin lagi merindukan Anna Jobling. Ya, seperti yang diposting dalam postingan terbaru dari Anna Jobling tadi malam. Ya, di waktu momen malam yang spesial. Ternyata di acara meletup kemarin, Anna Jobling dan Marquin pulang bareng. Ya, lihat saja mereka satu mobil. Ya, sungguh istimewa ya sahabat semua. Inikah yang membuat Marquin selalu merindukan Anna Jobling, demikian pun sebaliknya. Ya, besok malam kita bakal bertemu lagi dengan Marquin dan juga Anna di acara juara. Ya, di sana diundanglah Anna Jobling dan juga Marquin. Semangat terus buat Anna dan Marquin. Semoga hubungan selalu menjadi yang terbaik buat para fans semua. Oke deh sahabat semua, itulah kabar kita hari ini. Dan sampai jumpa lagi ya di video selanjutnya. Terima kasih.